Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to channel Samad TV. Okay guys, hari ini kita ada perjalanan kita di Pulau Pinang untuk siri kita kali ini. So hari ini aku saja nak pusing-pusing dulu, aku ambil shot-shot scenery yang cantik dekat Pinang. Dan of course kita akan review sama makanan, tapi kita tak tahu lagi sebab sekarang ni kita kena tengok mana yang buka dengan timing yang kita ada, because restriction kita punya timing juga. So guys, ini aku nak beritahu kat apa, belakang aku ni adalah dam, tempat puak-puak anak hantu semua akan lepak malam minggu. Dia akan race motor ke apa ke semua, dia main pasal lah. So sini adalah dam. Kalau dam ni tak ada air, Pinang semua kering lah. So ini sangat penting ni di Pulau Pinang. So guys, jom aku nak bawa dekat hamba, kita pergi tengok kawasan-kawasan. Yang menarik di Pulau Pinang, kita akan ambil sekali lalu ke macam mana ke. And aku akan review dekat hamba satu makanan yang aku akan cari nanti. Kita tengok dulu makanan apa. Okay guys, let's go. Okay, sekarang ni kita dalam perjalanan kita, kita akan pergi food hunting dekat Pulau Pinang, tempat mamu. So kita akan tengok mana tempat-tempat yang aku recommended akan kita pergi. Kita tengok kat mana yang ada, tapi kita tengok timing jugalah. Okay, sebab sekarang ni memang pagi, so kebanyakan kedai jarang buka pagi. Tapi sebab MCO celaka ni, dia memang kena balik awal, so tutup awal. So kita kena tengok lah macam mana, mana yang buka, mana yang buka awal ke tutup awal ke, kita pun tak tahu. So ini jalan ni adalah jalan belakang tu, jalan belakang. Maknanya daripada dam tadi tu kita akan lalu ikut jalan belakang ni, dia akan turun ke corner, adalah macam-macam corner. Kalau anak tu dia tahulah corner Tiga Beradik lah, Salbiah, bukit-bukit Salbiah lah apa semua. So sini banyak waterfall tu, waterfall yang sempoi, ada gelap sikit tak apa. Waterfall yang sempoi kat Pinang ni semua ada dekat belakang ni. So kita akan turun nanti, aku tengok kita boleh turun ikut belah balik pulau pun boleh turun. Kita boleh pergi ikut bukit Teluk Kumbak pun boleh turun. Teluk Bahang lah, sekarang ni kita kat Teluk Bahang, kita akan turun ke belah sana. So nanti kita akan turun belah Relau, ataupun kita boleh turun belah mana tu, lupa dah nama tempat tu. Nah tak apa, so sekarang ni kita teruskan perjalanan. Kita akan turun balik pulau. So sekarang ni aku nak try fly drone ni, tapi macam banyak restricted area sangat lah. So kita try lah tengok macam mana. Mungkin private land, kau punya kat tanah, aku punya kat atas, apa beza dia. So tak apa, kita tunggu dia update sat. Lepas ni kita try fly. Okay,
Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selepas kita dah pusing dan ambil apa pun dah tengok dah view-view cantik-cantik punya shot tadi yang Mamu shoot tadi dan bersama dengan kita punya askar-askar punya drone shot, aerial shot. So kita dah dapat few of the shot. So maknanya hari ni kita main makan mi dulu. Okey, untuk minggu kali ni kita punya content dia iaitu kita main makan mi patah. Hamid patah. Betul mai. Mat patah. Mat patah. Tapi semua hangpa tahu mi dia ada mi je. Betul. Tapi sebenarnya ni dia. Dia ada kuih tiau. Dia ada mihun. Mat mihun dengan aku mana boleh berpisah. Nah, mihun dan juga dia punya mi, signature mi. So hari ni kita akan test dan kita rasa tiga-tiga. Jam boleh. Podo. Podo. Ha, setengah aku setengah. Jadi jalan. Nah, cik dia. Let's go. Okey, sekarang ni kita akan rasa. Aku tak mau rasa yang mi sebab aku tahu dia ni nak patuk mi ni juga. Hang pandai, hang suruh aku try yang ni tapi hang nak makan mi. Dah, try semua lah. Aku try semua. Nak try semua. Okey, so kita try tu satu lah. Ha, okey. Tak apa dia macam tu. Ah, nampak. Bila saya rapat dia okey ah. Tak apa, saya dia nak bodoh dia kena ni. Saya saja aja kita ambil untuk putih. Okey, so sekarang ni kita mana tak sabar. Bo ni dulu. Bo kena makan sepinggan-sepinggan. Bo share, bo romantik. Apa salahnya? Ai, suruh baling. Okey. Tengok sebelah-sebelah. Bo lah tak leh share. Okey. Lima tak leh. Bo lima. Bila lagi aku nak romantik dengan mai. Mak Johan Johari kita. Dah kahwin dah tu? Soalan bangang. Baca doa lu. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bodoh. Masak-masak mana? Ha? Udah? Udah. Oh. Tuh, mau makan bihun sama. Aku lepas aku guna bihun. Aku tak order jarang dengan mi. Padahal tadi anak patut tu dulu tu. Tak. Jangan nak tipu. Aku ingat seorang satu. Mana aku nak tahu hang nak bonding-bonding. Okay. Ini jujur aku cakap. Setakat ni aku rasa bihun ni kering sikit. Bihun ni agak kering. Tapi, dia punya rasa. Hang lupa yang dia kering. Sebab memang su tak. Dia, tu yang penting. Bang kacau. Bu. Kacau semua. Bagi kena dia punya. Oh, dia kena kacau? Kacau. Jangan kacau rumah tangga orang lah. Pengertian kepada. Pada apa? Eh, yang ni yang public show boleh. Aku rasa bihun ni kita boleh letak tepi lah. Okay, bihun ni kita boleh letak tepi. Kotiau. 1 sampai 5 aku boleh bagi 4.5 ni. Untuk dia punya level. Okay. Mi patah punya level, so dia tak ada level di Kuala Lumpur. Tak maaf cakap. Tak maaf cakap lah. Kotiau tak? Kita cakap nampak pandai. Walaupun tak nampak pandai. Tang. Kita buat kotiau tak? Oh, mak main. Dekat Penang. Ang buka Great Food. Ang buka Great Food pun sedap nak mampu. Macam mana tu? Buka Great Food pun semua benda sedap. Okey, kacau. Ni kacau. Eh, dia makan ni. Dia kena bo dah tu. Dia nampak dah tu. Nah, bo tu. Kepi dia tu. Sejak belum habis, belum boleh makan. Okey, mai. Kacau. Kacau lah kan? Dah cukup bo. Ha? Tak suruh dia. Okey. Dia macam ikut sekolah mu. Dia rasa orang sikit. Kan tu? Betul tak? Maknya jual sangit. Oh. Tak banyak. Oh, yang banyak tu. Kecil maknya. Simpoi. Lapar pun.
Simple elok kan. Bila tu kan. Simple. Dia rasa yang lain. Yang ni, dengan bihun tadi, aku rasa yang ni sedap ni. Betul tak? Yang ni dia rasa dia kick lagi. Dia rasa macam mana tau? Dia rasa macam bini muda lah. Buat ni padam. Nak, boleh tak tepi dah? Boleh. Rasa lah. Nama apa rasa? Rasa pun dah tengah piau dah. The lamplight of the champion of the screwdriver. Buah? Buah. Eh, main ayak apa sih? Mana tak ayak saya? Tu kan? Ni dia. Sulam pula dengan coconut Sheikh Jalil. Tumbuk dinding tu. Sedap je bang coconut Sheikh ni. Oh, su. Berapa harga coconut ni ya? Sheikh ni? Sedap. Di Penang satu je. Nak makan jangan tengok harga. Kongkong tak ugi. Tapi tak sama macam Langkawi lah. Tak kena RM11,000 lah. Nampak tak? Dalam biasa tu dia boh tu. Nak okay. Bagi viral? Nak bagi viral? Tak payah. Aku dah viral dah. Kalau hang kahwin muda, viral. Viral. Ah, boh. Garpu. Garpu. Garpu ni tak apa. Garpu sikit-sikit tak apa. Tak luar benda duk ada. Betul ya? Garpu pi lah macam mana pun duk macam tu. Kau tak ada panjang. Tak hoi. Tak hoi ha. Gila anak hoi tak mana. Benda duk ada bulat tu. Pada nyok. Nyok. Aku dah cakap macam nyok. Macam mana? Polo. Rani A bro. Rani A lah. Rani semua orang tahu lah. Dia rasa macam tapi mungkin ada yang tak tahu. Siapa yang tak pernah tahu tu, memang kena tahu. Amik patah dekat Lebo Light. Bukan Lebo Light, Padang Kota Lama. Mak, kadang-kadang kita kena buat pandai. Lebo Light kat sana. Depan ni je? Tak, ni Padang Kota. Lebo Light sana, Kumpul. Kepala Kumpul. Ni musibat, depan tu je. Jalan kaki pun sampai. Tak ada, tapi lepkan Lebo Light. Tak mau kalah. Yalah, okeylah. Dekat mana? Fort Corvallis. Haa, Fort Corvallis. Bau betul. Sebelah ni Fort Corvallis. Tahu Fort Corvallis tu apa? Baru nampak macam Francis Slide menjajah kita. Bila kita nak menjajah pula orang? Bahaya. Haa, tengok. Dia takut tau. Bila kita simang macam benda ni, dia takut. Habis tu dia kejut. Duk. Pira. Bo. Cukup segala serba serbi rasa semua cukup. I don't know what to tell you. But I know what you did last summer lah. This is the perfect of the perfect. 5 special star mamu Penang ya. Ini dia. Untuk Penang punya mi special star of course ada kami. Selagi tak ada siapa boleh curi ambil mi ranking, mi paling sempoi di Penang. Susah. Ni nasib baik kita main hari ni yang tak apa ramai orang. Kalau hari yang ramai, berjenuh lah mba. So guys, sembang mana tak mahu? Mamu patuk dulu. Saya dah sembang. Okay? Bodoh. Bodoh. Malah ni! Anda tujuh. Jalan, jalan, jalan. Pagi dapat kasut je. Okay guys, alhamdulillah. Kita dah selesai untuk episod kali ni. So kita akan ke lokasi seterusnya. Dan kalau hangpa nak tengok lagi apakah episod pada minggu hadapan, jangan lupa like, share, subscribe dan always, always, always support Mamu Legacy dengan beli barang-barang daripada Mamu Legacy, daripada Black Raven, yang mana yang owned by Mamu. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih banyak, Mike. So till I see you next week, Mi Patah always my number one. So Mi Patah always get aku punya special star, iaitu 6 bintang. So kalau hampa main di Penang, tak main Mi Patah, hampa BODOH. Okay, tu je. Assalamualaikum. Bye bye. Ni nanti tolong serve dekat orang yang main pun lebih kurang macam ni. Jangan kita tak dapat macam tu.
gaduh pula. Yang mana ni? Yang ni? Ayolah. Badan tu. Oi, ilah, ilah, ilah. Cah lah, cah.